tiba juga hari ini setelah merencanakan kelulusan dari lama. akhirnya kesampaian juga, dan aku senang bisa nutupnya dengan kalian semua yang ada di sini dengan lagu-lagu yang aku pilih. Tujuan utamanya itu adalah pengen nunjukin perkembangan aku setelah 9 tahun jadi member JKT48 gitu. Jadi pengen menunjukkan kualitas aku nih, didikan 9 tahun JKT48 itu seperti apa sih. Dari mulai nyanyi, berbagai ekspresi lagu, dance, terus juga istilahnya semua skill-skill yang aku dapatkan proses selama menjalani sebagai member tuh ditampilkan di show satu ini. Ternyata diriku mungkin suka kapan mudah mendadak, kuharap tidak berhenti. Daini, amrikanlah peraku padamu kepada seseorang itu. Terus ketiga tuh baby, itu kenapa aku bawain? Karena selama 9 tahun ini, lagu yang istilahnya nyebutin nama aku paling banyak itu aku belum pernah jadi senternya. Terus masuk ke unit song. Aku juga pas milih lagu tuh pengen unit song aku tuh banyak gitu. Karena unit song itu adalah lagu yang menurut aku justru bisa memperlihatkan berbagai karakter aku gitu. Paling lebih kelihatan gitu masing-masing orangnya. She's my Oshi. Since saat aku gabung di K3, terus sampai mama ke baby, terus aku love ke baby. Kalau misalnya siapapun yang lempar pertanyaan gitu, lagu yang paling identik sama aku RKJ. Siapa identik sama aku RKJ gitu kalau ditanya ke fans. Karena aku suka, dan mungkin pada saat aku bawain RKJ tuh berkesan juga, dan blognya aku cukup ikonik gitu. Ada part nyanyi sendiri lah, apa-apa. Dan dulu punya trio Stella, Veranda, Baby itu waktu RKJ, dan kata fans sih tidak tergantikan gitu katanya gitu. Berikanlah coklat dengan bibi, ciuman yang biasanya itu membosankan. Masuk ke dalam, ku telah paksa dengan lidah olehkan coklatmu. Kita bawain lagu coklat gitu, berikanlah coklat dengan bibir. Kayak aku gak ngerti gitu kenapa Kak Baby memilih kita di lagu ini gitu. Aku sama Kak Fanny dipilih gitu, katanya alasannya kayak oh. Kalau Fanny Aya juga udah aku tag bahwa kita harus bertiga bawa satu unit song gitu. Karena aku tuh suka banget performa mereka, dan aku pengen menggabungkan Baby Fanny Aya di dalam satu unit song. Kalian tahu aku ketua geng. Iya, ini ketuanya. Kalau orang-orang pikir Kak Baby ketuanya, guys, salah. Karena aku sama Kak Baby tuh mengikuti Mumu. Iya sih, karena Kak Baby tuh kayak cocok gitu sama kita. Terus setiap kali kita ngomong, Kak Baby juga nyambung gitu. Jadi kayak ya, cocok nih. Terus kita ayo udah kayak kita jadi geng aja gitu. Iya. Karena nggak tahu, mungkin aku spesialnya di hatinya. Mungkin karena perjalanan aku dan kisah-kisah aku emang banyak terjadinya bareng Baby gitu, sama-sama teman generasi satu. Jadi teman bener-bener seperjuangan lah, tahu susah-susahnya dulu gimana, enak-enaknya dulu gimana, kayak susah seneng bareng gitu. So far aku lega banget karena show aku tuh bukan cuma mendebarkan ngapalin lagunya aja, cuma yang itu yang part quick change tuh aku udah paling deg-degan banget kalau misalnya keburu gimana. Karena kalau nunggu terlalu lama juga takutnya jadi garing gitu soalnya. Tapi tadi tuh alhamdulillah banget
semuanya keburu, semuanya aman, ganti bajunya aman, masuknya pas. Dan Kak Bibi itu bener-bener kayak apa ya, menurut aku dia adalah cewek yang wanita yang sangat kuat. Dan semoga suatu saat nanti aku bisa bertumbuh dan bisa sepintar Kak Bibi. Kan udah 9 tahun, tapi maksudnya sama kalian walaupun gak dari awal, tapi senang bisa menutup perjalanannya di tim K3 di setlist Ramone, karena apa ya, gak tahu, gue tuh ngerasa justru part-part yang paling berkesan selama di JKT itu pas lagi sama kalian. Ah ya ya udah, pokoknya semangat Ramoninya. Semangat Kak Bibi. Semangat ya. Sampai bertemu sebentar lagi ya. Aku Bibi. Dari pengumuman graduation, dari waktu graduation ceremony JKT48 Soluna, udah mulai berasa deg-degan gitu, akhirnya beneran mulai show. Tiba juga gitu hari ini, gak nyangka 9 tahun loh gitu, aku yang hampir setiap hari berkegiatan bersama JKT48 tuh harus melepaskannya gitu. Kak Baby tuh tadi kayak aku bilang di MC sebelum ini, show satu kayak Kak Baby tuh kapten juga, tapi jadinya kayak kakak juga, jadi dia tuh kayak ngarahin kita buat JKT, tapi dia juga sering bantuin aku ngerjain tugas. Kami itu sosok senior dan kakak dan teman dan sahabat yang baik, yang perhatian, walaupun kadang kalau ngomong itu suka nyeletuk gitu ya. Kalau misalnya aku kan kadang tuh aku lebih memperhatikan gitu. Kalau Kak Bibi tuh gak bisa, orang itu verbal banget. Jadi kalau gak suka atau apa tuh langsung diomongin. Walaupun kadang itu mungkin buat temen-temen dan member lain tuh kadang suka kok kayak gini ya. Tapi emang itu yang bikin kita jadi ngerasa Kak Bibi tuh sangat perhatian banget sama kita gitu. JKT48 itu melatih aku supaya tidak jatuh terlalu dalam dengan yang namanya ekspektasi. Show must go on gitu, apapun yang kita sudah rencanakan walaupun tidak dilalui dengan baik, tapi pasti ada jalannya gitu, dan jalan yang lain yang kita bisa tuju itu justru lebih berkesan juga gitu. Ya, JKT48 mengubah aku secara pikiran. Pergi sedih, kalau sepi, saat buka balerina. Ceritakan tentang impian dan masa depanmu. Menerima, menginginkan ayam merinaku. Aku udah bener-bener menganggap Kak Bibi itu bener-bener kayak
kakak aku banget. Kakak aku kan manggil dia abang ya, tapi emang di in real life juga selalu aku panggilnya abang, karena kayak aku ngerasa itu panggilan sayang aku sama abang. Terus dia juga kayak pengennya emang dipanggil abang, pengen dipanggil KB gitu. Bukan hanya bersikap baik pada aku, tapi bersikap benar. Karena bersikap baik itu belum tentu benar, tapi kalau bersikap benar pasti udah baik. Dan aku tahu kalau misalnya abang ngelakuin satu ke kita semua sih, gak cuman aku. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Ya pastinya sukses selalu apapun tujuannya Kak Baby nanti di luar sana. Semoga apa ya, tidak ada hambatannya gitu loh. Aku mendukung abang apapun hal yang dia mau lakukan ke depannya. Udah nahan-nahan, gak nangis, udah ikhlas, udah kuat gitu ya. Tapi tetap aja kalau misalnya udah ada lagunya, apalagi natep orang ya, pasti jiwa ini meronta-ronta ya. Apa sih, nangis tuh gak bisa direncanain sih menurut aku. Kayak itu terjadi dengan sendirinya. Justru kalau misalnya aku kayak nahan-nahan, takutnya kepikiran. Kayak kepikiran, tadi tuh gak nangis malah jadi kependem gitu loh. Jadi kayak udah keluarin aja semuanya, toh juga yaudah terakhir kalinya. JKT48. Selamat atas kelulusannya. Aku benar-benar nggak nyangka kamu tiba di hari ini, Beb. Hari terakhir kamu menjadi member JKT48. Dulu, pertama kali aku lihat kamu pas audisi Gen 1, aku bilang dalam hati, ih, siapa nih? Gara-gara kamu ngeliat aku agak lama, terus judes dan tatapannya tajam gitu. Terus aku kesel sama tatapan kamu, sampai bilang ke diri sendiri, kayaknya gak bisa deh temenan sama dia, kayaknya nyebelin. Aku merasa kamu teman terbaik karena sebagai teman kamu bukan hanya menjadi teman curhat, tapi aku rasa banyak kesamaan yang terdapat dalam diri kita. Tapi ya makasih banget udah selalu dengerin cerita, udah percaya sama aku, udah apa ya, ya maksudnya lo tuh ya sama sih, lo tuh teman paket komplit buatku, karena bisa dicurhatin, bisa dijadiin sedih, bisa ngeluapin emosi juga gitu. Jadi terima kasih banyak, dan walaupun selain pas aku graduate ini kamu akan menjadi generasi satu-satunya, tapi atas yang aku lihat kamu selama 9 tahun ini, pasti kamu bisa kok jadi panutan yang baik untuk semuanya dan bisa melanjutkan JKT48 lebih baik di era yang baru. Semangat! Untuk para fans, terutama Baby Oshi atau yang suka JKT48 tapi memperhatikan perjalananku dan menghargai keberadaanku, terima kasih banyak. Aku beruntung menjadi member yang sering mendapat cinta. Jarang sekali mendapat cacian. Baby Oshi yang selalu mendukung dengan tulus, mengusahakan yang terbaik di setiap momenku, terutama Poti. Menurutku dukungan kalian juga yang membuat aku survive di sini. Untuk JKT48 kedepannya, aku sangat mohon bantuannya ke kalian untuk tetap menjaga grup ini, karena grup ini
sangat berharga, mempertemukan banyak orang, mempertemukan banyak cinta, kehidupan, memfasilitasi banyak mimpi dan juga kebahagiaan banyak orang. Dengan ini, aku Baby Cesara pamit. Terima kasih. Doanya buat Kak Baby, semoga Kak Baby sukses di luar sana. Jangan lupa dijaga kesehatannya, kan kalau masih di sini kan emang sibuk gitu kan. Katanya tadi kan kata Kak Baby ini sering sakit gitu kan. Jadi nanti kesehatannya lebih diperhatikan lagi gitu. Loh, malu dia. Sayang Kak Baby deh. Terima kasih untuk semua orang yang sudah hadir, sudah menyaksikan perjalanan aku selama 9 tahun di JKT48. Terlalu baik, mereka tuh terlalu baik buat aku gitu, yang bisa membuat aku yang tadinya mungkin insecure dengan diri, cuma ya pujian, dukungan mereka yang membuat aku percaya kalau aku sudah bisa gitu. Jadi terima kasih semuanya, semoga 9 tahun ini menjadi memori yang indah, tapi tetap temani aku sampai kapanpun, karena aku pun juga ingin tetap masih berkarya sebagai Baby Cesara dan Dio. Terima kasih JKT48.